Rocky Marciano yang lahir pada tanggal 1 September tahun 1923 adalah seorang petinju Amerika Serikat keturunan Italia. Petinju yang bernama asli Rocco Francis Marciano ini awalnya lebih tertarik menggeluti karir sebagai pemain bisbol sampai membuatnya DO dari sekolah dan bekerja di pabrik sepatu. Ketika ia akhirnya mengikuti wajib militer di tahun 1943 sampai 1946. Di sanalah ia mengambil ketertarikan pada tinju dan mulai bertarung sebagai petinju amatir. Hingga saat ini, Rocky Marciano masih menjadi orang kulit putih yang memiliki rekam jejak karir tinju yang fantastis di antara petinju-petinju Kaukasian lainnya. Catatan Rocky Marciano dalam dunia tinju sangat luar biasa dan mungkin akan sulit dilewati. Ia mencatatkan 49 kemenangan dan 43 diantaranya adalah kemenangan KO. Rocky Marciano mengembuskan napas terakhirnya di usia yang relatif muda, yaitu 46 tahun. Ia mengalami kecelakaan pesawat pada tanggal 31 Agustus tahun 1969 atau sehari sebelum ia berulang tahun ke-46. Kecelakaan itu dialaminya ketika sedang dalam perjalanan untuk menghadiri peresmian usaha agen asuransi milik temannya.